Ambon. Assalamualaikum. Nah, ini dia yang dicari-cari. Alhamdulillah kita sudah sampai di villa. Ini kamar pertama. Ada TV-nya, guys. Oh, ada AC-nya juga, guys. Ini toiletnya. WC jongkok. WC duduk. Ada showernya tuh dua. Showernya dua. Ini kamar kedua ya, guys. Ini kamar kedua juga pakai AC. Tuh, ada lemarinya. Nah, kita lihat toiletnya. Oh, sama, guys. Sama juga ada air panas juga tuh ya. Kita lanjut kamar ketiga. Ini jamnya ngaco ya, teman-teman. Ini dia kamar ketiga. Alhamdulillah kamarnya gede juga ya, kalau kalian mau bawa kasur tambahan atau semacam selimut aja gitu. Nah, ini ada kamar mandi juga ya, guys. Sama ada air panas juga tuh. Showernya dua juga. Ada sajadahnya juga tuh disediain. Kita lanjut kamar keempat. Itu lagi ada yang beres-beres dapur. Ini kamar keempat. Kemarinnya sama ya motifnya, guys. Di sini ada tong sampahnya yang tadi enggak ada. Ini dia. Sama ya, ada, oh sama, guys, ada air panas juga ya. Kamar keempat ini yang terakhir. Kamar kelima, ini dia kamar kelima. Kamarnya paling depan ya, teman-teman. Sama juga ya, teman-teman. Jadi semua kamar mandinya itu sama, ada enggak, ada air panasnya. Kita lanjut ke dapur. Nah, itu dia ruang makannya. Ini ada wastafel. Nah, ini dia dapurnya, guys, tuh. Perlengkapannya kita lihat ya, lengkap enggak ya alat masaknya. Teko-teko. Ini tekonya banyak ya, guys. Bunyi apa ya? Itu panci gede kayak penggorengan. Nek, ini isi kulkasnya baru kita bawa ya, guys. Dari rumah. Oh iya. Ini ada mangkok styrofoam juga, guys. Sepertinya itu bawa dari rumah juga yang styrofoam. Ini dapur kotor. Hah? Dapur kotor bukan? Nah, ini dia yang dicari-cari para ibu-ibu ya, guys. Alat masaknya tuh di sini, di bawah kompor. Oke, subscribe, like, comment, and share ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.